Haleluya, haleluya. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita patut bersyukur sampai hari ini kita boleh merasakan kasih dan perlindungan Tuhan dalam kehidupan kita. Kekasih Kristus, pada kesempatan kali ini saya menyampaikan renungan firman Tuhan dari Bukit Esteki, Palu, Sulawesi Tengah. Dan doa saya kiranya Bapak Ibu Saudara mendengarkan renungan ini dalam keadaan yang baik dan diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada kesempatan kali ini saya ambil dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ketujuh. Demikian bunyi firman Tuhan. Minyak seorang janda. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkata Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya. Ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya. Sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah. Dan orang itu berkata, "Pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu." Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan pada hari ini saya beri tema, bukan janda biasa. Dalam hidup ini, siapapun bisa menghadapi atau mempunyai pergumulan dan persoalan dalam hidupnya. Persoalan atau pergumulan hidup tidak pandang apakah dia rohani atau tidak. Apakah dia miskin atau kaya? Apakah dia hamba Tuhan atau jemaat awam? Bahkan nabi dan rasul sekalipun menghadapi persoalan. Tetapi yang membedakannya adalah cara menghadapi dan menyelesaikan persoalan tersebut. Sesuai dengan teks yang sudah dibacakan tadi dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7. Ada janda seorang nabi yang takut akan Tuhan sedang menghadapi persoalan yang sangat berat, yakni tidak mampu membayar hutangnya sehingga kedua anaknya akan diambil menjadi budak. Dari pengakuan seorang janda itu, tentu janda ini bukan janda biasa, sebab dia adalah janda dari seorang nabi. Dan dia berkata bahwa nabi itu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Tetapi faktanya, sekalipun dekat dengan Tuhan, tetapi dia juga mengalami pergumulan dan persoalan dalam hidupnya. Melalui Nabi Elisa, janda ini mendapatkan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Kekasih Kristus, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari peristiwa ini? Yang pertama,
janda ini berjumpa dengan orang yang tepat, yakni Elisa, abdi Allah. Ketika janda ini berjumpa dengan Elisa, maka Elisa menyampaikan dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Dan pertanyaan yang kedua adalah, apa yang kau punya di rumahmu? Dari pertanyaan Elisa abdi Allah, dapat disimpulkan bahwa Elisa sangat peduli dengan pergumulan yang dihadapi oleh janda ini. Janda tersebut berjumpa dengan orang yang tepat, sehingga persoalannya bisa teratasi. Dalam hidup ini, kita perlu berjumpa dengan orang yang tepat. Dan ketika kita berjumpa dengan orang yang tepat, maka akan ada jalan keluar bagi persoalan dan pergumulan yang kita hadapi. Poin yang kedua, janda ini bersikap jujur dan terbuka. Dia menyampaikan pergumulannya secara terbuka dan jujur. Tidak menutup-nutupi, hanya untuk menjaga gengsinya karena dia istri seorang nabi. Kekasih Kristus, masalah bisa teratasi jika kita jujur dan terbuka, bukan menutup-nutupi masalah karena alasan tertentu. Poin yang ketiga adalah, janda ini percaya dan taat. Dia percaya perkataan Elisa dan taat melakukan sehingga mujizat Tuhan terjadi. Ketika Elisa menyuruh dia untuk pulang ke rumah, pinjam bejana dari tetangga-tetangganya, dan masuk ke dalam rumah, tutup pintu, dia melakukan setiap perintah itu dengan hati yang penuh dengan ketaatan. Maka dengan matanya sendiri, dia melihat bahwa Allah berkarya mendatangkan mujizat yang dia perlukan dalam hidupnya. Banyak orang percaya, mulutnya percaya Tuhan, tetapi tidak taat melakukan perintah Tuhan, sehingga tidak mengalami mujizat dalam hidupnya. Belajarlah dari janda ini. Dia percaya dan taat melakukan, maka dia melihat mujizat Tuhan dalam hidupnya. Tugas dari janda ini adalah siapkan bejana sebanyak-banyaknya, karena minyak yang mengalir akan sesuai dengan bejana yang dia siapkan. Mujizat Tuhan terjadi sesuai dengan ketaatan kita melakukan perintah Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pertolongan Tuhan tepat waktu bagi janda ini. Pertolongan yang dia dapatkan dari Tuhan adalah, yang pertama, dia bisa membayar hutangnya. Yang kedua, kedua anaknya tidak diambil menjadi budak. Dan yang ketiga, dia dan kedua anaknya masih bisa hidup dari penjualan minyak. Janda yang bukan janda biasa ini mendapatkan pertolongan yang luar biasa. Percayalah bahwa setiap pergumulan hidup pasti ada jalan keluar saat kita datang dan berserah dengan sepenuh hati kepada Tuhan. Mujizat selalu ada bagi orang-orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menuntun, menyertai, dan memberkati kita semua. Salam dari Bukit Esteki, Palu, Sulawesi Tengah. Shalom.